Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Dewan Rakyat lulus budget mini 107 bilion. Kuala Lumpur, Dewan Rakyat hari ini secara sebulat suara meluluskan budget mini 2023 dan rang undang-undang RUU kumpulan uang disatukan pembelanjaan masuk akaun 2022 yang dibentangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan itu dipertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul selepas tiada perbahasan bagi kedua-dua usul yang dibentangkan Perdana Menteri pada mesyuarat pertama Majlis Parlimen ke-15. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Keuangan membentangkan budget mini bagi tujuan pembelanjaan perkhidmatan membabitkan wang bernilai RM107 bilion. Beliau membentangkan peruntukan itu di bawah akta kumpulan uang disatukan yang akan mulai berkuat kuasa pada 1 Januari depan. Akta berkenaan akan membenarkan pembelanjaan dikeluarkan emolumen penjawat awam. Budget mini akan berkuat kuasa hingga budget 2023 dibentang dan lulus di parlimen. Ia susulan RUU pembekalan 2023 tidak akan diluluskan parlimen sebelum 1 Januari depan, maka peruntukan perlu dikeluarkan bagi pembelanjaan dalam tahun 2023 bagi tempo dari 1 Januari sehingga tarik RUU pembekalan 2023 menjadi undang-undang dan mula berkuat kuasa. Dalam pada itu, Anwar menerusi Seksyen 4 Akta Kumpulan Uang Pembangunan 1996 mencadangkan dana bernilai RM55 juta dikeluarkan daripada kumpulan uang pembangunan bagi tahun 2023, tahun 2023 untuk pembelanjaan segera. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Warisan Gesa ME63 segera dimuktamadkan. Putrajaya, Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Afdal menggesah Kerajaan Perpaduan Malaysia segera memuktamadkan perjanjian 1963 ME63. Menurutnya, faktor keuangan tidak dijadikan alasan untuk segera memuktamadkan ME63. Kami tahu dalam keadaan negara pada hari ini, ME63 bukanlah sesuatu yang mudah, namun ia tidak harus dijadikan alasan. Katanya ketika ditemui pemerintah selepas majlis menandatangani perjanjian MOU memfakat antara gabungan di bawah kerajaan perpaduan di sini pada Jumat. Beliau berkata kerajaan tidak boleh menggunakan alasan itu untuk menangguhkan sehingga tahun hadapan. Muhammad Safi berkata terdapat beberapa perkara di dalam ME63 telah diselesaikan semasa pentakbiran terdahulu, namun ada beberapa perkara yang masih tertangguh. Saya berharap ia dapat diperhalusi segera karena ia turut membabitkan keluasan kerajaan pusat, katanya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Saya jalan tugas secara pro bono. Pago mantan pengurusi Majelis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya tidak menerima sebarang elaun dan peruntukan ketika beliau memegang jawatan berkenaan dalam kerajaan sebelum ini. Beliau berkata ketika ini dia tidak lagi memegang jawatan berkenaan dan sudah meletak jawatan itu sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15 atas nasihat peguamnya. Sewaktu saya memimpin MPN pun saya jalankan tugas pro bono dan tidak memberikan elaun satu sen pun. Keduanya, MPN ini adalah badan penasihat saja,
bukan, dan tiada peruntukan. Datuk Dr. Muhammad Puad, ahli majlis kerja tertinggi UMNO, ini bodoh yang cakap kita ni ada peruntukan tu. Semaklah beberapa ratus juta yang ada, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Kesyukuran Perikatan Nasional Parlimen Pago di Kompleks Sukan Pago dekat sini hari ini. Muhyiddin berkata, MPN tiada peruntukan dan perakuan dikemukakan kepada Kabinet untuk menyatakan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Kalau ikutkan kiraan hari itu, kita ada 95 perkara, Kabinet semua dah lulus dan semestinya ada implikasi. Kewangan itu soal kerajaan tetapi bukan peruntukan diberi kepada MPN. Kenapa bahalul sangat? Di mana bukti yang tunjuk saya dapat duit berjuta-juta semua pembohong penipu? Jadi pada saya, dia patut belajar. Dah berapa kali dia buat kenyataan tidak betul, semua tak betul pasal niat dia jahat. Saya tak dapat peruntukan satu sen pun. Faktanya adalah MPN, badan penasihat, nak terima, terima, tak nak, tak apa. Pandangan katanya. Sebelum itu, Muhammad Puad meminta Muhyiddin menjelaskan mengenai butiran pembelajaran, pembelanjaan dana MPN. Beliau mendakwa Muhyiddin menerima dan beratus juta ringgit daripada Perdana Menteri ketika itu. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda. Berita panas, berita mengejutkan hari ini daripada berita harian. Dr. Mahathir letak jawatan pengerusi pejuang. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Muhammad meletak jawatan sebagai pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang.